Halo viewers, jumpa lagi dalam program kesayangan Anda, Follow Me. Program yang mengulas secara eksklusif rangkaian kegiatan selebriti tanah air selama satu hari penuh. Viewers, pelantun tembang Mengapa Aku Jatuh Cinta, Fitri Handayani kini memang sudah tak lagi aktif di panggung. Fitri lebih banyak berada di belakang layar sebagai produser dari perusahaan rekaman milik suaminya dan juga aktif menjadi businesswoman. Di tengah kesehariannya yang sibuk, Fitri mengajak tim Celebrity Lifestyle untuk mengikuti aktivitas kesehariannya. Seperti apa kegiatannya? Let's check this one out. Halo viewers, aku Fitri Handayani. Hari ini saya lagi berada di Mall Emporium Pluit Mall. Dan hari ini saya akan mengadakan fashion show pada saat nanti jam 5 nanti. Dan aku sekarang lagi berdiri di stand aku ya. Brand aku namanya FHS Collection gitu. Rancangan yang akan aku tampilkan hari ini temanya adalah batik Cheong Sam ya. Temanya Indonesia Oriental. Nah, ini beberapa hasil rancangan aku ya, long dress Cheong Sam yang kuning sama yang merah, dan itu aplikasi brokat hijau ya. Ini material bahannya dari satin silk, ini juga satin sutra dengan menggunakan brokat-brokat yang cantik dengan sentuhan-sentuhan yang etnik ya, jadi membuat desain saya berbeda. Viewers, sekarang kita akan melihat koleksi baju lainnya dari Fitri yang akan diperagakan di fashion show nanti. Tentunya berbeda dengan baju yang didisplay di awal tadi. Penasaran seperti apa koleksinya? Nah, udah melihat kan viewers bagaimana beberapa rancangan desain saya? Sekarang kita menuju ke backstage. Yuk! Ya, sekarang kita mau menuju ke backstage, ikuti saya. Ini model-model yang akan memperagakan baju-baju saya nanti ya. Oh iya, ini dia. Ini rancangan-rancangannya, tuh. Ya, ini 15 koleksi rancangan saya untuk hari ini. Ya, salah satunya ini. Belakangnya batik, depannya tuh cantik. Tuh kan? Proses 15 baju ini saya buat kurang lebih 1,5 bulan. Ini desainnya yang ada naganya seperti desain panggung hari ini yang spektakuler. Tuh kan? Aduh, kalau dipakai cantik banget. Iya, ini batik saya semuanya berasal dari Pulau Jawa ya. Dan tingkat kesulitan pada saat pembuatan baju-baju ini adalah di waktu. Karena pada saat saya menerima tawaran untuk fashion show hari ini, itu saya cuma dikasih waktu 1 bulan lebih. Jadi dalam waktu kurun waktu 1,5 bulan saya harus bisa menyelesaikan. Ini salah satu masterpiece saya hari ini, ini dia rancangannya. Tema hari ini adalah Indonesian Oriental, terinspirasi dari keluarga saya sendiri. Saya berasal dari campuran Tionghoa dan pribumi, dan saya mencintai dua kebudayaan yang sangat berbeda, maka saya menyatukan dalam satu balutan yang cantik menjadi batik Cheong Sam ini. Persiapan saya sebelum fashion show, biasanya kita fitting pada para model ya, dari kita fashion show jam 5 nanti, kita udah mulai fitting dari jam 11 siang untuk fitting semua model supaya baju-baju ini menjadi
pantas, bagus apa enggak, takutnya ada yang muat atau yang enggak gitu. Nah viewers, ke hari ini sudah mengikuti saya cukup dari depan sampai masuk ke backstage. Sekarang kita siap-siap untuk mempersiapkan fashion show saya hari ini. Doakan sukses. Viewers, jangan kemana-mana ya. Setelah jeda berikut, Celebrity Lifestyle segera kembali. Stay tuned. Kembali lagi di Celebrity Lifestyle. Dalam pagelaran fashion show yang akan digelar, Fitri khusus mempersiapkan desain teranyar dari koleksi Changsamnya dengan tema Indonesia Orientalnya dalam menyambut Hari Raya Imlek. Dan fashion show pun akan segera digelar. Yuk kita simak. Hari ini saya membawakan 15 koleksi baju terbaru saya. Temanya Changsam. Saya balut dalam batik dan hari ini kebetulan saya hadir. Aduh, rasanya deg-degan, seneng. Alhamdulillah semua berjalan bisa sukses. Fashion show kali ini, Fitri banyak support dan dukungan dari berbagai pihak. Yang paling berkesan, sahabat-sahabat sosialita dari berbagai arisan pun turut hadir untuk melihat koleksi teranyarnya. Hari ini datang khusus nonton fashion show-nya Fitri Handayani. Koleksinya Fitri cukup bagus ya, menarik karena dia perpaduan kayak tradisional batik dengan kayak Changsam gitu. Pas banget sama tema Imlek kali ini. Ada sih yang apa namanya, yang celana panjang batik gitu yang depannya ada brokat 3 warna, itu bagus banget. Thank you.
Viewers, jangan kemana-mana ya. Setelah jeda berikut, Celebrity Lifestyle segera kembali. Stay tuned. Viewers, kembali lagi di program Celebrity Lifestyle. Setelah tadi kita melihat kegiatan Fitri di sebuah acara fashion show, kali ini kita akan melihat aktivitas selanjutnya dari Fitri, yaitu acara amal untuk menyantuni anak yatim. Halo pemirsa Celebrity Lifestyle, ketemu lagi dengan saya Fitri Handayani. Hari ini kebetulan saya lagi mengadakan acara Pelangi Rekod Berbagi Ceria bersama 350 anak yatim. Ikutin saya dulu yuk. Ya, sekarang kita ketemu dengan suami dan anak-anak saya. Setiap tahun biasanya memang saya mengadakan acara santunan ceria dan selalu mengajak keluarga saya. Ini namanya siapa? Om mau tahu namanya siapa? Ngomong dong. Hei, Koko namanya? Paulo. Paulo, Koko sekolahnya di mana? SPH. SPH, jadi setiap tahun kalau acara berbagi ceria ini saya selalu mengajak keluarga saya supaya mengajarkan mereka untuk meneruskan acara ini, insya Allah tiap tahun mereka bisa menyantuni juga gitu. Acaranya hari ini itu nanti diisi pertama sambutan, terus ada pengajian, terus ada ceramah dari Ustadz Aha Hadi, terus kita makan siang, terus diisi dengan ramah tamah dari penyanyi Pelangi Rekod dari Angkasa Band sama dua biduan. Terus udah gitu kita bikin games gitu, endingnya ya acara puncaknya berbagi santunan. Dari Kemayoran sama Pondok Bambu, anak-anak yatim Kemayoran dan Pondok Bambu. Seneng banget. Ini sebenarnya acaranya jam 11 siang, tapi dari jam 8 pagi mereka tuh udah antusias banget sampai kirim WhatsApp, aku boleh jalan ya bunda dari sekarang gitu kan. Aku bilang acaranya nanti loh jam 11 siang gak apa-apa, kita nunggu aja di hotel. Jadi mereka udah antusias banget gitu, aku pikir ya udahlah, jadi aku datang pagian aja deh kemari. Dengan mengundang anak-anak yatim sebanyak 350 orang, tentu sudah dipertimbangkan baik-baik oleh Fitri. Baik dari segi makanan yang akan disediakan dan juga buah tangan yang akan dibawa pulang oleh anak-anak. Nah, kalau gitu kita lihat bagaimana dan seperti apa yang dipersiapkan oleh Fitri. Halo pemirsa, sekarang saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat ini persiapan bingkisan yang sudah saya siapkan untuk acara Santunan Ceria 2017. Ini bingkisan-bingkisan ini ya, kita buat 350 biji. Saya buatnya sendiri, dibantu sama pegawai saya di rumah aja gitu. Terus ini adalah hadiah-hadiah games ya, yang nanti akan saya bagikan bagi anak-anak yang pintar. Jadi ada hadiah tambahan. Selain nanti yang terakhir saya baru memberikan angpau kepada anak-anak yatim. Dan sekarang ini adalah waktunya kita makan siang. Boleh dilihat ini anak-anak yatimnya tuh tidak ada yang kami beda-bedakan, semuanya sama. Anak yatim dan kami makannya sama-sama prasmanan. Menunya sama, semuanya sama. Nanti boleh dilihat di sana. Ya, ini menu buffet ya, anak yatim dan tamu undangan itu sama. Menu hari ini saya siapkan sup jagung ala Cina, terus empe-empe, terus nasi putih, terus ini ada semur daging, terus ada ayam pedas rica-rica, ya, ada bakmi ayam juga, ada stol kambing guling di sebelah sana, ada es dawet juga, ada mini hotdog juga. Ya, semoga acara ini berkah untuk kita semua, amin.
Sekarang kita ke anak-anak ya, kita tanya ya, bagaimana perasaan mereka hari ini. Halo anak-anakku sayang, ini dari mana, ini dari mana? Oh ini dari Karanganyar. Ikut acara santunan sama saya yang keberapa kali nih? Yang baru kali ini, yang udah sering yang mana ya? Oh yang dari Kemayoran, dari mana Kak Iin? Mana-mana? Ini, oh yang sebelah sana tengah ya? Oke, ini dari Karanganyar baru tahun ini. Karena biasanya setiap tahun saya selalu mengajak anak yatim yang sama. Gimana rasanya hari ini, seneng gak? Seneng. Yang kompak jawabnya seneng? Seneng. Makanannya enak gak? Habis ini kita nyanyi bareng-bareng mau gak? Wah, yang pinter goyang, yang pinter nyanyi nanti dikasih hadiah tambahan mau gak? Yeay, seru ya, seru ya. Demen banget aku kayak gini. Tak hanya dihadiri oleh anak-anak yang diundang ke acara santunan ceria ini, ternyata teman dan sahabat Fitri juga turut hadir sebagai bentuk support untuk dirinya. Hai pemirsa Celebrity Lifestyle, sekarang kita temuin teman-teman aku yang banyak datang hari ini ya. Kodong, kodong, Mbak Roma sini. Sini, sini. Nih, ini baru sebagian yang paling banyak di sana. Coba sebutkan siapa nama Anda. Nama saya Desi. Dia tinggalnya bukan di Indonesia loh, di mana tinggal? Aku tinggal di Azerbaijan, Baku, jauh loh. Oh, jauh banget. Untuk acara ini dia datang ke sini, terima kasih kodong. Sekarang kita samperin teman kita yang lain, yuk, yuk, yuk. Yuk, ini dia. Ki, teman saya yang paling baik, yang sudah ngaturin acara ini ya. Ini dia, hai kakak Indri. Hai. Saya Indri, ini Dunda. Bagaimana perasaannya hari ini? Oh bahagia banget bersama anak-anak. Ini ladang pahala buat kita. Hari ini terima kasih buat kakak Fitri yang sudah mau berbagi bersama anak-anak yang kurang beruntung. Amin, amin. Makasih juga kali ini sudah meluangkan waktunya. Semuanya sampai saya mendapatkan hotel ini berkat beliau loh. Sekarang kesana yuk, masih banyak tuh di sana. Nah, ya. Ini sekalian arisan jadi ngocok. Gak apa-apa disaksikan coba siapa yang menang. Coba dikocok dulu sebelum kita wawancara. Coba ya. Nama lu udah. Coba dikocok dulu coba. Ah, dikocok dulu. Ya. Coba. Ya. Coba, coba, coba. Oh, kamu belum coba. Nah. Sekalian arisan, sekalian santunan, sekalian silaturahmi. Amin. Ya, kocok ya. Disaksikan, disaksikan. Heboh kan kalau perempuan ngumpul. Ha? Perempuan ngumpul heboh langsung. Langsung, ya. Ya. Siapa coba? Lubangnya kurang gede. Ya. Desi kodong. Desi kodong. Wah. Satu lagi. Iya. Julia. Aduh. Coba tolong sekarang berikan kesan dan pesan dalam acara ini. Buat acaranya meriah banget, luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan Fitri dan Pak Iwan setiap tahunnya bisa mengadakan acara yang seperti ini. Kalau misalnya sekarang 500 anak, insya Allah tahun depan 1000. Tahun depannya makin naik dan makin naik lagi. Kan kalau doa anak yatim itu semuanya insya Allah dijabah Allah. Pokoknya untuk keluarga diberikan kesehatan. Terus juga diberikan momongan lagi pastinya saat itu. Sakura, hari ini senang sekali sudah diundang dengan Ibu Fitri dan Pak Iwan untuk hadir di acara santunan anak yatim. Ya semoga setiap tahunnya saya juga bisa diundang lagi ya. Untuk semua teman-temanku yang cantik-cantik, terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Ya, amin, amin. Padahal mereka semua sebenarnya hari Minggu tuh hari keluarga. Tapi demi saya, mereka datang. Saya terharu, terharu banget. Makasih, makasih, makasih semuanya ya. I love you, Bu.
dan rangkaian terakhir dari acara ini, yaitu memberikan santunan kepada anak-anak yang hadir. Okay viewers, thanks for still watching Celebrity Lifestyle dengan Fitri Handayani. Keep watching Celebrity Lifestyle on the next episode only on MNC Channels. Bye-bye!